Semuanya, balik lagi dengan gue Hadi Mulyawan. Di video kali ini gue mau ngasih tahu cara unbin Google Play Game ya guys ya. Dimana di sini Google Play Game-nya belum bisa di unbin karena harus nunggu sekitar 15 hari atau 30 hari. Minimal telah ditautkan selama 30 hari. Dan apa nih? Kamu harus telah login ke akun perangkat yang di region ini selama 15 hari. Jadi harus ditautkan 30 hari dan menunggu dan login selama 15 hari berturut-turut ya guys ya. Oke, karena di sini nggak bisa, kita akan unbin paksa lewat lewat Google Play-nya langsung ya guys ya. Kita masuk ke Google Play-nya aja. Let's go. Kalau udah masuk ke bagian aplikasi Play Game, kalian di sini langsung aja masuk ke bagian pengaturan, terus kalian ke bagian sini ya. Data Anda, di sini kalian ada tulisan hapus akun dan data Play Game ya guys ya. Di sini kalian langsung klik aja. Oke, setelah itu kalau udah masuk ke bagian sini, di sini banyak banget ya game-game yang nyangkut di akun Google kalian ya guys ya, atau Gmail kalian. Ada Mobile Legend, ada bla 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 bla. Nah, di sini kalian hapus aja yang bagian PUBG ya guys ya. Kalian klik hapus. Hapus permanen ya guys ya. Nah, di sini untuk PUBG Mobile sudah terhapus ya guys ya. Ayo kita langsung aja cek ke PUBG-nya apakah sudah terunbin atau belum ya guys ya. Ya, kita sudah berada di akun Google Play Game ya guys ya. Di sini kita lihat dulu, ternyata akun Google-nya masih nyangkut ya guys ya. Tapi kita padahal sudah menghapus di Play Game-nya, tapi di sini akun Google-nya sudah nggak bisa. Maksudnya nggak bisa diunbin ya. Jadi gimana nih? Nggak tahu sih juga. Mungkin emang benar-benar harus PUBG seketat itu ya, harus nunggu kalau udah 30 hari ditautkan dan 15 hari login ya guys ya. Oke deh, segitu aja dari video saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.